Rahasia banget tuh. Saya dulu bukti dancer. Baik kalau gitu kita akan segera berkenalan saja. Silakan Pria Single, perkenalkan dirimu. Oke, selamat malam ladies. Nama saya Radit, saya dari Jakarta. Radit dari Jakarta, silakan tentukan pilihanmu sekarang. Wow. Belum apa-apa udah ada 6. Dia. 6 wanita mematikan lampu. Oke, musik. Hey. Ini dia gopingnya. Goyang penguin. Ay. Bisa gitu sih Gina pantat lo. Ay. Asik. Lama amat, benar-benar dah. Oke, Yolanda. Apa kabar? Baik, Kak. Gimana ngelihat pria single yang satu ini? Namanya tadi? Siapa? Radit. Namanya Radit. Iya. Dia Radit bukan kelinci ya, Pak? Radit. Oh iya. Radit itu bukan yang masalah haru, Radit banget lo. Ribet. Oke, gimana Yolanda? Dia lucu ya, Kak ya? Lucu. Apanya yang lucu? Apanya ya, Kak ya? Sebentar. Iya. Lucu mukanya, face-nya, Kak. Mukanya lucu. Oke, terus udah gitu? Terus apa ya? Coba deh boleh lihat enggak kalau dia dibuka kacamatanya? Coba pengen lihat enggak pakai kacamata? Coba kita lihat. Ya jarang. Ya. Cakep banget. Itu kacamatanya otomatis ya. Gimana? Itu lagi menjual diri lo sekarang ini. Jangan dijelek-jelekin. Nah, coba apa ya? Datang dulu tuh. Set matanya. Wih, gila. Cowoknya dapat. Emang kalau enggak agak gemulai apa gimana? Kok bilang cowoknya dapat? Sedikit sih. Oh, sedikit gemulai. Enggak, emang dia. Jadi mendingan pakai kacamata apa enggak tadi? Ya. Lucu begini sih, Pak. Lucu pakai kacamata. Hopping, goyang penguin. Ha. Sa. Ya ampun. Lama-lama betis gue segede talus Bogor deh di sini joget melulu ya. Oke. Sekarang kita akan langsung aja berkenalan yang berikutnya. Ya. Kita ada tayangan kesehariannya di ronde yang kedua. Bagus. Bagus. Pertahankan. Oke gitu terus, kayak gitu terus. Ya, oke. Capek, Bu. Pengen juga gini. Iya benar. Langsung kita lihat kesehariannya seperti apa dan sebenarnya apa sih profesinya. Ya. Ada di tayangan berikut ini. Ini dia. Mas, udah mulai mas? Bukan bilang. Nama saya memang Radit, tapi biasa dipanggil Botak. Mau tau dong alasannya? Ya, lihat aja rambut saya. Gondrong kan? Terus, mau tau banget apa mau tau aja nih? Kalau mau tahu, nanti saya ceritakan alasannya, oke? Okay? Untuk menjelaskan pekerjaan saya harus juga menjelaskan hobi-hobi saya. Nah, dua hal itu sangat penting. Yang pertama, saya hobi sekali melawak. Yang kedua, hobi saya adalah sulap. So, pasti udah tahu dong antara sulap dan melawak. Betul sekali. Saya seorang caleg dari Partai Kebangkitan Rohanus. Disingkat, Pengaruh. Mau tahu ketika sulap bertemu dengan komedi? Terus nyalain lampunya? Karena sebentar lagi saya akan kasih sesuatu yang spesial di All New Take Me Out Indonesia. Menuju ke sebelah kanan musik. Wih, golet, goyang mele. Ini ngantuk ya penontonnya ya? Tepuk tangan dong saya. Capek saya jalan akal. Namanya indah si indah wajahmu. Modus sedikit. Modus sedikit. Indah, kenapa ini masih nyala lampunya? Aku suka sama cowok komedian. Wih,
suka cowok komedian katanya gitu. Tepuk tangan dong. Terus? Jadi biar nggak boring ya, ya kan. Setiap harinya tuh ada bercandaan. Siang serius juga jadi buat bercanda. Kamu bisa ini nggak punya mungkin tebak-tebakan apa gitu? Nggak punya sih, saya cuma bisa masak. Ini wanita-wanita idaman pria bisa masak. Kan iya kamu dong. Punya tebak-tebakan biar Indah yang nebak. Ya gitu. Terang, Indah, Pink. Nah, terang, indah, pink. Apakah itu gitu ya? Iya. Kamu. Saya. Makasih. Bener ya? Beneran? Kurang tepat sih sebenarnya. Apa dong? Apa tuh? Indah berdiri sebelah saya. Oh. Yeah. Oke, okay, baik. Ternyata luar biasa sekali mereka. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Bekti si golet, goyang melet, Radit luar biasa ya kan, diperebutkan oleh wanita-wanita di sini. Tapi ini ngomong-ngomong Radit juga katanya punya usaha clothing. Iya, alhamdulillah selain sebagai pesulap dan komedian, ya. Jalankan clothing bisnis juga. Fashion juga. Busana baju kematian apa gimana? Jangan, jangan. Oh ini? Wow. Boleh kakak, endorse tetap kakak. Kita kakak. Cek IG kita kakak gitu. Wih keren loh ya. Ih luar biasa. Ini tipe-tipe cowok kreatif. Dan sekarang kamu mau menampilkan sesuatu enggak? Boleh, mau menunjukkan sedikit permainan-permainan sulap dicampur komedi. Tapi kalau sendiri enggak bagus kita harus dapat ridho orang tua. Orang tua? Iya. Ini? Iya ditemenin sama ada bapak orang. Saya. Ada bapaknya. Ada. Ya kan? Ada bapaknya. Didatengin buat temenin. Didatengin, surprise buat kamu. Iya. Wah, ini dia. Bapaknya Radit, silakan. Pulangku. Oke, nyanyi lagi deh. Ya udah bagus dah, daripada dia ngacauin acara kita. Pulang pak. Pulang. Mudah-mudahan sih ya pulang. Ada lagi orang ya. Udah masuk dia balik lagi keluar. Gimana sih? Nah pak. Udah gak usah dipanggil lagi. Nah. Oh iya. Lagi. Iya. Jangan kasihan Radit bapaknya loh. Iya. Tadi lagu siapa? Oh lagu saya yang nyanyi. Masa sih? Radit? Enggak aja. Lu kagak? Iya. Oh ini bukan bapaknya. Baru saya mau bilang Mbak Radit kalau... Oh iya. Oh iya salaman belum. Oh iya bener. Iya. Salam Mbak harus sopan. Iya. Baik. Iya. Pak Tarno apa kabar? Oh baik sekali alhamdulillah. Mau main sulap nih Pak sama Radit? Iya. Oke lah. Kita selesai bersama-sama ini penampilan Radit bersama Pak Tarno. Iya. Kita dulu. Enggak. Iya deh. Tapi kalau saya dulu kita bantu dong. Oke ya, kita okay. Bantu. Ya. Yeah. Bisa punya bola ya. Ya. Bolanya satu ya. Ya. Ini I love you satu. Ya. Bantu yuk. Ya. Ya. Apa jadi entok atau ayam atau burung. Burung ya. Gitu pak. Saya gede-gede. Gak jadi jadi. Kita dibantu sih. Ramai bantu yuk. Bantu yuk. Oh, bantu ya. Ya. Pincang. Apa. Prok. Lumayan. Tidak lebih gede banget. Dulu adalah
lagi. Ada ya, lagi, ya, ya, ya. Ya. Oke, ya. Ada lagi, banyak banget kantongnya banyak, Pak Tarno ya. Kayak Doraemon. Iya, emang ya, saya mau bagi-bagi aja deh. Ya, bagi-bagi apa kertas, ini? Kertas aja. Kertas? Kertas saya bagi-bagi. Yang ya. Mau kertas apa? Saya. Oh iya, saya kertas ya. Buat saya, Pak Tarno. Ini kertas ya, non, ya. Buat aku nggak ada. Iya, saya kasih satu-satu. Okay. Satu-satu ya? Satu-satu ya. Iya. Ya. Lagi ya. Iya. Siapa yang mau lagi? Oh iya deh. Nanti jadiin lagi nih, saya jadi. Kok dibalikin lagi? Supaya jadi. Oh, supaya jadi. Jadi apa sih? Jadi burung. Tuh, 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 tuh. Jadi burung ya. Jadi burung? Apakah belengong atau bebek atau ayam, paling penting jadi. Belengong apaan sih? Belengong itu bapaknya bebek namanya Entok. Ya gitu ya. Ada-ada aja. Iya deh ya, bantu ya. Ya. Kalau nggak dibantu pin selapin, satu tekuk dibuka masih kertas. Tuh. Oh, dibantu makanya ya. Ya. Bantu ya. Iya. Ya. Kalau nggak dibantu nggak jadi ya. 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 Bantu lagi dulu. Iya. Ya. Bantu gini. Iya. Ya. Banyuanyar. Oh. Panggil dulu ya. Belum, belum. Dengerin dulu ini. Banyuanyar kali mawar, Batara Wisnu jadi apa, bantu jadi apa. Kalau nggak dibantu nggak jadi apa-apa. Tapi tolong bantu jadi apa. Bantu jadi apa, yuk rame-rame yuk. Pin salah, pin jadi apa. Pak, pak, pak. Radit, tahu terradit nih. Terus ya, Pak Tarno ya. Ini koran. Ya, ntar ya. Nah ini Radit, tepuk tangan buat Radit. Tuh lihat. Nggak tumpah dong. Iya Pak, tumpah dong Pak. Pak, ya. Nggak tumpah deh. Kok bisa begitu? Set, set. Nggak ada, oh nggak tumpah. Eh, tepuk tangan. Iya. Ya. Ya. Gimana sulap? Lagi. Oke, baiklah. Kosong? Iya, kosong. Ya udah kosong. Oh, enggak. Oh, ngeselin banget. Ya, wih. 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 Bagus. Nah, ini kakak aku. Ya, yang nanti pegang. Oke. Kok cuma buat bekti, buat oh ya, sama kita juga. Ya. Oh, Pak Tarno. Mentor dong, satu aja. Oke. Pak Tarno jangan ngambekan dong orangnya. Iya, iya dah. Ini bener. Tongkatnya jangan lupa. Gina satu, ya. Bukti satu, ya. Pegang. Ada aja ini juga ini sulap-sulap apaan sih? Digini-gini ternyata dilempar di belakang. Kalau mau sulap jangan yang kelihatan. Oh iya. Oh ya udahlah. Kalau gitu kita akan segera masuk ke ronde yang ketiga. Ini lama amat ronde dua tadi. Iya benar, tapi nanti pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di All You Take Me Out Indonesia Dangdutan. Single yang kedua namanya Radit ya. Iya. Dan Radit ini tadi baru saja perform bersama dengan Pak Tarno dan bapaknya dia. Ya, karena Radit ini seorang pesulap komedi. Oh, jadi emang sulapnya dibocor-bocorin iya, gitu ya. Sulapnya gini kalau misalkan sulap biasa kan udah banyak banget iya. Yang keren kan. Iya. Kayak yang ini naik-naik yang botak licin iya, itu bener. Banyak kan itu udah bagus-bagus. Nah, di sini aku tuh masuk gimana caranya supaya ada sesuatu yang beda, beda dari seni sulap itu sendiri. Coba coba yang kalau pakai tangan doang gimana coba yang pakai tangan masuk. Tangan tuh kayak misalkan ini satu, satu. Hai, 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 hop. Ini pindah. Nah. Anehnya kalau digin. Oh. Dia bisa bengkok. Oh, iya benar. Enggak ada yang bisa. Iya, enggak ada yang bisa ya. Coba lu. Itu bisa. Berarti orang pertama yang bisa tuh Gina. Hah? Coba. Bapak enggak bisa, Pak. Oh, enggak bisa kan? Iya. Oh, iya ya. Gina. Coba yang bisa. Yang masuk mulut. Hop, yang oh, itu yang ini. Coba. Jari, jempol ya. Iya, jempol. Satu, dua, tiga. Pindah. Oh. Wow, magic dance. Sebut apa Radit, Tom? Jarang juga bisa gini-gini yang bengkok. Bisa. Oke, baiklah kalau gitu sekarang kita masuk ke ronde yang ketiga. Bagus, sempurna banget. Ya, baik nah, di ronde yang
ketiga ini kita akan masuk ke yang namanya adalah Jurjo. Ya jujur kacang ijo namanya. Dan di situ kita minta salah satu orang yang dekat sama kamu. Ada siapa nih yang kamu bawa hari ini? Oh, hari ini bawa sahabat. Sahabat. Sahabat setia. Dari? Sahabat dari pekerjaan. Dari pekerjaan siapa namanya? Namanya Fajar. Fajar. Oke, kita panggil Fajar. Oke, tepuk tangan buat Fajar dong. Apa kabar Fajar? Halo Fajar. Fajar pesulap juga. Yang di TV kan yang botak. Nina, kurus. Oh, ya enggak. CFD. CFD. Oh, CFD. Ini agak OCD ya. Agak gembala. OCD produk gagal. Nah, oke okay, baiklah. Ini udah berapa lama ini temenan sahabatan? Udah lumayan lama juga ya, Dit ya? Udah lumayan. Berapa lama itu? Sekitar 6 ya. 6 tahun. Berarti kenal banget dong ya sosok Radit kayak apa, Fajar kayak apa gitu ya? Luar dalamnya juga. Wow. Langsung gitu. Oke, kalau gitu sekarang kamu silakan beristirahat dulu di belakang sana ya. Tepuk tangan buat Radit. Ya, sebelah sini bareng-bareng nih Fajar. Fajar udah lama nih bersih begini klinis. Sejak lahir kayaknya. Oh dari lahir, ya dari kan waktu lahir begini. Keluar udah gak ada. Iya benar, sampai dewasa dipertahankan ya. Sekarang waktunya untuk Jujur Kacang Ijo. Jujur Kacang Ijo ini adalah jujur aja biar bejo ya, biar Raditnya bejo. Silakan baik. Pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, jawab dengan jujur Fajar. Pertanyaannya. Kira-kira obsesi apa lagi yang belum tercapai dari seorang Radit? Oke, obsesi Radit sampai sekarang yang belum tercapai itu dia pengen punya badan yang keker, berisi, gak seperti sekarang. Oh, sekarang maksudnya pengen seperti Fajar gitu? Gak juga sih. maksudnya lebih berisi dari yang sekarang. Oh, keker gitu, nah, dia itu, mau fitness gitu kali ya. Pernah pengalaman dulu dia waktu perform, itu mungkin dia pengen menunjukkan kalau dia berisi. Itu sampai pakai kaos dalamnya itu bahkan orang 1-2 ini sampai 5. Wow, biar kesannya badannya gede gitu berisi, ya. Tapi selama ini kalau sama pacar, pacarnya suka protes gak? Kamu cungkring banget sih, kurus banget gitu. Kadang-kadang sih gitu, makanya dia obsesinya pengen jadi untuk yang lebih berisi lagi. Baik. Ada yang sekarang, Indah mau nanya, silakan. Radit tuh orangnya romantis gak sih? Kalaupun iya, romantisnya tuh kayak gimana? Kalau saya sebagai teman dekatnya Radit, saya akuin dia orangnya romantis. Romantis banget, cuman romantisnya itu unik. Jadi pernah ada suatu kejadian, waktu itu dia pernah ada gebetan lah ya. Teman ceweknya itu pengen ditembak sama dia. Kita jalan sama-sama waktu itu ke mall daerah Jakarta. Di mall itu kan suka ada information gitu ya untuk yang apa pengumuman kayak panggilan gitu. Dia waktu pas kita jalan itu dia mau izin ke toilet gitu, izin ke toilet. Terus nggak berapa lama, tiba-tiba di information itu di mall itu kayak ada suara dia menyebutkan suat apa gebetannya itu ditembak di situ melalui melalui speaker di mall itu. Kedengeran. Terus dia bilang kalau misalnya jawabannya iya, ditunggu di lobi. Kalau misalnya jawabannya diterima, kalau enggak, dia enggak usah ke lobi, ditunggu kalau sampai 5 menit. Di basement. Akhirnya di lobi itu udah ada teman-teman kita juga gitu, standby bawa mawar segala macam. Terus akhirnya ya ceweknya itu sih datang ke lobinya itu. Jadian dong. Nah, terus sekarang jomblo. Sekarang ya mungkin namanya hubungan ya ada ini itu akhirnya ya, mungkin enggak jodoh atau apa jadi bisa. Belum. Termasuk romantis loh. Romantis banget. Romantis banget. Oke, baiklah. Baiklah, itulah akhir dari Jujur Kacang Ijo. Tepuk tangan, boleh tepuk tangannya. Kita panggil lagi. Ini dia Radit. Kenapa Rad? Oh alah. Radit, masih banyak banget yang nyala. Masih ada 11 lampu loh. Tadi tanyain apa ya Pak? Tanyain lo romantis gak? Iya, pernah nembak cewek di information ya. Iya. Malu-malu. Oke, baik kalau gitu Fajar terima kasih banyak ya. Kita bertemu tangan dengan Fajar. Nah, Radit, sekarang ini giliran kamu ya. Tapi sebelumnya kita cicet dulu. Iya dong. Silakan. Aku mau berangkat ke sebelah kiri. Ya. Coba aku mau ke siapa ya? Ami nih. Silakan. Agak jauh ya perjalanan boleh. Saya ya. Hey, doyang penguin. Pink, a pink, a go pink.
ping, a ping, a ping, ping, a ping, a ping. Sebelah sini nih, ya, yang benar, ya. Sini ya. Ya oke, baiklah. Di mana? Oh, oke, baiklah dari belakang. Jangan diikutin dong. Saya disuruh di belakang, katanya Pak. Ya ampun, baik banget si Ami, emang benar-benar ya. Ami, apa? Kok masih nyala nih? Suka ya, Meradit ya. Lucu ya. Lucu? Luar lucu. Yang paling mengesankan dari tadi, dari sosok Radit pas dia lagi ngapain? Lagi... Ya wis menengah nang kono. Ada ngene? Ya boten. Iso ya. Ora apa-apa lho. Translate. Loh kono. Translate. Hah? Kamu ngomong apa? Lah kan gua ngomong Jawa, diam, Pak. Situ. Jadi yang saya... Menang nang kono. Aku sama yang ngerti. Aku ngerti. Ya wis, atos-atos. Ya gua boten, ya ora. Apa sih gini? Loh, ya aku nanti ngomong Jawa, Pak. Oh, iso apa? Jarno, ada itu. Ora. Ada Edan. Orang Edan emang ini. Ngerti gak bahasa Jawa? Sama aja kan? Iya. Oh, jadi kamu suka keseluruhannya. Tadi perform yeah. Sulapnya gimana? Perform sulapnya apa sih? Cuman gak ono sing luwe lucu maneh ta? Gak ono sing luwe lucu maneh ta itu artinya apa? Enggak ada yang lebih lucu lagi apa? Oh, enggak ada yang lebih lucu lagi. Mau maneh ta? Apa sih? Sing liane. Sing liane apa? Duwe ta? Yang lainnya apa? Punya enggak? Ini dia Jawa Timur. Sulap ya? Ya, sulap. Oh, sik, ki, Arab didelok ke. Ya. Panjangnya sama dong. Panjangnya sama. Ya. Panjangnya sama kan? Iya, betul. Perhatiin. Ya. Panjang yang lain ono gak? Loh, ono. Apa tuh? Ya? Panjang yang lain. Kaki. Ulangi, ya, ulangi. Ulangi. Panjangnya sama? Iya. Panjangnya sama? Iya. Perhatiin. Uh-huh. Lebih panjang kiri. Oh iya ya. Kok bisa? Tuh. Oh iya. Oh iya. Perhatiin. Ya, balikin. Balikin lagi. Sama lagi. Sama lagi tepuk tangan. Biasa. Oh, ini guyu-guyu. Guyune piye, guyune? Lucu. Maksa apa itu? Gitu, Pak, ketawanya. Guyu kayak ono. Ya ikhlas itu loh ketawanya gitu, Pak. Wes lah. Ini kayak TV Jawa Timur. Oke, baiklah. Hei, mana suaranya penonton, yuk? Hei, hei, penonton! Hei, 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 hei! Tidur aja! Capek, Bu. Luar biasa, Pak. Aduh. Baiklah. Olahraga. Ternyata masih banyak loh sisanya. Ada Suci, ada Mira Endah, Sherin Indah, Yolanda, Cynthia Astari, Via, ya, Citra dan Ami. Nah, sekarang gilirannya untuk menentukan, silakan dimatikan 9 ya. Ya. Sisakan 2. Baik, tetapi okay. Jangan terburu-buru, pelan-pelan ayo. Saja. Banyak amat tapi. Satu kali aja sampai berkali-kali dan kayak panjang kan Pak tadi kayak ayam. Orang mau cerai pecah-pecah piring. Baik, silakan lakukan sekarang. Yang mana kira-kira akan dimatikan lampunya? Apakah Yolanda, Cynthia, atau Astari, Pia, Citra, atau Ami? 3 dimatikan, Ami dilewatkan. Bagaimana dengan Citra dilewatkan juga? Kita, Via dimatikan lampunya. Bagaimana dengan Astari? Cynthia, maaf Cynthia. Yolanda bagaimana? Oke, di sebelah sini masih ada Edinda, Cherry, Enda, Mira dan Suci. Siapa nih yang akan dimatikan kira-kira? Suci. Oke, Mira. Iya. Masih tersisa berapa lagi nih? 4 + 3 = 7. Silakan matikan 5 lagi. Sorry ya.
sini. Silakan. Madu Yolanda dimatikan lampunya. Citra, sayang sekali. Astari dimatikan lampunya. Oke, masih ada satu lagi yang harus dimatikan. Antara Amin, Indah atau satu Enda? Satu lagi yang mana? Oh. Yang manakah? Ya, carilah yang terbaik buat dirimu. Jangan sampai salah pilih. Oh, Indah. Namanya mirip di Enda dan Indah ya. Oh, tidak jadi. Oh, ya, bukan. Oh, Enda ternyata dimatikan lampunya. Baik, tepuk tangan dulu dong. Sekarang waktunya kamu untuk menentukan siapa pilihan kamu, yaitu dengan memberikan pertanyaan atau tantangan. Mau kasih apa? Kamu tantangan. Apa? Tantangan. Oke, tantangannya apa nih? Ya. Karena aku suka banget nantang nih. Iya. Mau nunjuk apa, mau lihat bisa nggak sih? Seperti ini ya. Ya. Jadi Indah dan Ami. Ya. Ya. Tantangan cuma ikuti gerakan saya seperti ini. Lalu dibalik. Yang kanan ke atas, yang kiri ke bawah, lalu disilangkan. Ditemukan seperti ini. Lalu dibalik seperti ini. Lalu ada jari ini seperti ini, jarinya ditaruh di hidung, seperti ini. Bisa? Ya jarinya taruh di hidung seperti ini, lalu dilepas. Tapi jangan dilepas semuanya, tapi bareng-bareng. Satu, dua, tiga, seperti ini. Wow. Bisa gak? Gimana itu susah amat ya? Saya jadi pengen ngikutin. Jadi, tapi tidak lepas. Iya, jadi jari ini yang tadinya silang, dia ketemu ini, ketemu sini. Oke, dimulai dari Indah ya. Siap, Indah? Dibalik. Ditemukan seperti ini. Lalu diputar seperti ini. Lalu ditemukan. Yang satu ke sini, satu ke sini. Lalu dilepas. Iya. Diputar seperti ini. Bisa? Kok aku nggak ngilang ya? Hah? Aku nggak ngilang ya? Kok bisa ya? Oke, baiklah. Oke. Terima kasih, Indah. Terima kasih, Indah. Oke, sekarang Ami. Ya, ikutin. Bukan, lalu dibalik. Ditemukan seperti ini. Silangkan, lalu tempel hidungnya, di hidungnya. Sudah? Lalu diputar. Seperti ini. Wow! Bisa ya? Oh, bisa ya? Ya. Berarti ini, enggak sebenarnya ini permainan-permainan yang enggak semuanya bisa. Oh ya? Iya, enggak semuanya bisa. Radit, lu pilih aja salah satu ya, mau Ami atau mau Indah. Pokoknya matikan salah satu, nanti jemput pilihan kamu bawa ke sini. Lakukan sekarang. Ami. 25 tahun. Seorang trainer perusahaan. Aisyah dan
hatinya dan akhirnya dia dapat. Nah, you see? Love, love. Ini namanya konsisten, luar biasa. Gimana perasaannya akhirnya dipilih oleh Radit? Iya, kan dari awal udah siap untuk dipilih. Betul. Radit, kenapa kamu pilih Indah? Kenapa akhirnya Indah? Dari pas pertama tadi dia komen, ya, tatapan matanya tuh kayak serius. Wow, udah ada getar-getaran semara ya. Oke, okay. Baiklah, silakan diperdalam ya. Ya, kalian berdalam lebih dalam lagi di belakang sana. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Indah dan Radit. Hari ini sangat senang sekali. Kenapa? Hari ini dapat pasangan, kan? Cantik banget, kan? Kenapa? Nggak ngeliat? Sebentar. Ah, gimana? Ya kan? Cantik banget, kan? Makasih banget, ya. Oh, iya. Makasih ya, Radit, ya. Udah ngeliat aku. Makasih juga untuk Indah. Masih pada iri, kan? Dah.